Oke, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ekstrim dimanapun kalian berada. Salam sejahtera buat kita semuanya. Balik lagi di channel YouTube Ekstrim Motorsport dengan gue Inga dan Kibo sebagai kameramen Ekstrim Motorsport ya. Nah, di konten hari ini ada dua motor nih teman-teman ya. Aerox-nya si Paropo sama R6-nya Akang MP. Di sini juga baru selesai aja. Kita bahas motornya si Akang MP aja dulu kali ya. Apa Paropo dulu nih? Kayaknya Paropo dulu deh. Soalnya nih Paropo juga baru selesai ganti velg VND nih guys, warna oranye. Waduh, gokil. Minimal bintang-bintang lah guys, ini velgnya. Oke. Okay. Nah, jadi velg VND ini juga ada untuk Aerox, juga ada untuk Vario. Varionya baru aja selesai di motornya Akang MP ya. Terus di X-Max juga ada. X-Max kita udah pernah bikin video sinematiknya di reels Instagram, di TikTok juga kayaknya ada deh, gua upload juga ada. Nah, buat teman-teman yang mau velgnya boleh aja langsung datang ke Ekstrim Motorsport ya teman-teman ya. Oke. Nah, setelah itu juga ternyata nih aerox-nya si Paropo ini udah pakai lampu headlamp bull eyes ya teman-teman ya. Sama punya Akang juga udah pakai bull eyes. Jadi bisa disetting pakai remote. Pakai HP ya. Kita nyalain dulu deh. Biar teman-teman tahu lampunya seperti apa nih dari bull eyes. Nah, gitu. Kayaknya Paropo settingannya baru nyala. Nah, kayak gini guys ya, biru-biru. Gokil. Jadi buat teman-teman yang mau lampunya juga boleh aja lah datang ke Ekstrim, nanti kita pasangkan lampunya seperti ini. Ke bull eyes juga boleh, ya kan. Nah, habis itu kita beralih ke motornya Akang ya. Terparopo cuman ganti velg aja tadi. Terus sama punya Akang ini kita pasangkan juga ProGuard dari WR3. ProGuard WR3 ini plus balancer ya teman-temannya. Jadi ada fungsinya juga nih, balancer dan ProGuard-nya ini. Jadi untuk bagian jalunya ini, ProGuard depannya ini untuk melindungi ketika teman-teman senggolan dengan pengendara lain, jadi aman, melindungi tangan ya. Nah, untuk fungsi dari balancernya itu apa sih bang gitu kan, fungsinya itu untuk meredam getaran teman-teman ya, meredam ya, bukan untuk menghilangkan, meredam, jadi nggak terlalu geter lah istilahnya gitu. Nah, kalau untuk di R6 ya oke lah gitu, maksudnya berfungsi banget karena kan memang CC nya gede juga, getarannya lumayan, jadi memang perlu ada balancer stang seperti ini. Terus kayak motor dua tak juga kan, seperti RX King, Ninja RR itu getarannya kencang banget tuh teman-teman ya di tangan, jadi memang harus ada balancernya. Tanpa balancer misalnya tangan kesemutan, ini bisa mengurangi menghilangkan kesemutan tangan teman-teman juga ya. Nah, juga di sini juga ada penggantian triple clamp dari WR3 untuk R6 nya Akang MV warna biru. Kita ready untuk warna silver, merah, hitam, terus apa lagi ya, silver, merah, hitam, biru, apalagi merah, hijau ada nggak, ada pokoknya itulah, ada 6 warna pokoknya yang ready. Cuman ini yang dipasangkan di motornya Akang MV ada warna biru, udah terpasang juga steering damper dari No Brand. Terus untuk bracketnya pakai WR3, tabung minyak rem, bracket, untuk lainnya teman-teman sudah tahu lah. Nah, ternyata juga Akang MV kemarin ini kan habis ganti body ya teman-teman ya, karena dia mungkin nggak cocok apa gimana ya sama body yang sebelumnya, makanya di repaint lagi bodinya jadi warna biru polos kayak gini. Mungkin orangnya suka yang polos-polos karena orang juga polos sih teman-teman, polos. Polos-polos melanjutkan. Oke. Okay. Jadi gimana nih menurut teman-teman ya, kedua motor ini udah enak nggak dipandang ya, biru-biru juga. Jadi ibaratnya nih adiknya nih kakaknya gitu ya teman-teman ya. Si Gea, kalau ini nggak tahu nih namanya siapa. Nah, mungkin next selanjutnya kita kasih racun apa lagi nih untuk di R6-nya Akang MV selain ProGuard sama triple clamp. Oh ya,
Untuk triple clamp-nya sendiri ya, ini triple clamp ini yang teman-teman belum tahu, teman-teman bisa scroll-scroll lagi video di YouTube Extreme. Admin sebelumnya pernah menjelaskan berbahan dasar apakah untuk triple clamp dari WR3 ini. Nah, untuk triple clamp ini bahan dasarnya itu aluminium billet 7075T6 ya teman-teman ya. 6061T6, sorry. 6061T6. Jadi sangat bagus banget ya. Jadi lebih kuat untuk triple clamp-nya. Kita tidak pernah pakai bahan-bahan yang istilahnya WR3 itu tidak pernah membuat bahan-bahan yang istilahnya yang lembek ataupun yang istilahnya gampang patah gitu ya teman-teman ya. Cukuplah untuk pakai aluminium seri 6061T6 tersebut. Oke. Nah, mungkin apalagi ya kira-kira ya yang bagus ya untuk motornya Akang MV ini ya. Karbon-karbonan juga sudah, aksesoris lainnya juga sudah. Kayaknya next disc-nya nih teman-teman. Disc-nya masih ngantuk nih, masih pakai disc standar. Ya kan? Disc-nya masih standar. Terus apa lagi? Oke, nanti kita minta saran aja sama Kang Evi kira-kira dia mau modif apa lagi ya. Paling sampai sini aja informasi mengenai si Gea dan si Aerox Paropo ini ya. Si Aerox kencang ini katanya. Jody ini mah nggak berani nyenggol ini mah. Jakarta Utara doang, kalau ini mah kita sari nih bos, senggol dong anjay. Oke, sampai situ aja deh video singkat gua mengenai si Aerox dan si Ersik Akang MV. Jika ada apa masukan lagi untuk kedua motor ini, coba kalian komen di kolom komentar. Cocoknya ditambahin apa lagi untuk kedua motor ini ya. Aerox-nya bang, tambahin ini bang, Aerox-nya bang, pengeremannya bang atau apa. Nah, pengeremannya masih standar. Nah, terus kalau Akang MV ini bisa aja disc ini masih standar. Kalau untuk yang lain, coba teman-teman komen aja di kolom komentar. Oke, sampai jumpa kembali di konten-konten selanjutnya. Gua Inga dan Kibo sebagai kameramen Extreme Motorsport undur pamit, mohon maaf bila ada salah kata. Thank you for watching and see you to the next video. Dadah.